Walaupun saya ini tamatan agroteknologi atau budidaya tanaman, saya mendalami kayak beternak. Baik itu beternak ikan, beternak bebek, beternak ayam, dan baru-baru ini saya mendalami beternak kucing. Jadi ini masih segar, tanpa bahan kimia, tapi hanya makan lumpur. Ini bagian boy, ini Arnold, ini Repa, ini perempuan ya, kita sesuaikan. Kalau yang laki-laki ini Repa, ini share, ini subscribe, ini bosnya. Gak bisa ini kan? Ini bawang. Bawang. Kalau saya bikin tumis minimal bawang itu 20 biji. Karena saya juga ini petani bawang. Mereka. Selanjutnya, menurut tutorial YouTube, setelah Anda memasukkan bawang merah ke panci dan agak gosong sedikit, tolong tahan 3 menit. 1 menit. Kemudian tuangkan tomat. Oke, sudah. Petunjuk YouTube tadi, setelah tomat diturunkan, usahakan diaduk sampai merata selama 1 menit atau lebih. Oke, kita lakukan. Nah, itu petunjuk ilmunya tadi, kita praktekkan apa yang dia minta. Nah, bagian keempat tadi dibilang, apabila Anda kram dalam mengaduk-ngaduk tomat, hentikan. Nah, kita ini agak kram sedikit, kita hentikan. Nah, itu ada tadi sekitar 20 petunjuk itu. Ini baru 4 ya, kita pelajari baru 4 nih. Nah, petunjuk yang kelima tadi, setelah tangan Anda mulai tidak kram, silakan ambil gagang aduk. Nah, ambil, angkat dan aduk lagi tomat. Oke. Jadi itu sudah bagian ke-6. Ini masih ada 14 ini ya. Selanjutnya, apa tadi nomor 7 itu ya, lupa pula aku nih. Nomor 7. Perhatikan di sekitar Anda apa ada bumbu. Mana ya? Enggak ada pula bumbu. Oh, ada. Lalu tuangkan sedikit. Oke. Hentikan. Oke. Jadi juga. Apa lagi? Bagian ke-8, silakan turunkan tangan Anda dan cicipi. Wah, bahaya pula nih. Oke lah, sudah. Ulangi lagi, kurang ngajar nih. Oke, mantap. Untuk meyakinkan, ulangi lagi. Aduh, bahaya pula nih tutorial nih. Bisa meliput tangan kita nih. Oke, enak. Itu gasnya jauh. Selanjutnya, apakah Anda yakin sudah mantap?
Coba. Belum yakin, maaf ya, tambah lagi sedikit. Baru di sayur. Selanjutnya, turunkan ikan Anda yang sudah digoreng dan aduk-aduk sampai merata. Oke, apalagi kuturuti permintaanmu. Ada. Usahakan tomatnya menempati ikan yang sudah diiris. Oke. Kemudian ikan dibalik. Oke. Selanjutnya, apakah Anda sudah lapar? Nah, ini yang kutunggu nih. Ada. Matikan gas. Oh, ikan ya. Mantap pula tutorial nih, Pak. Kemudian siapkan piring Anda yang transparan. Aduh, yang mana piring transparan nih? Oh, ini. Angkat ikannya, lalu Anda simpan di piring transparan. Oke. Sudah. Sisa apa ini? Petunjuk apa ini? Satu nih. Ini yang ke-10 nih. Sisa yang ada di wajan tolong dibersihkan karena selanjutnya orang tua Anda ingin menggoreng ikan. Oke. Bersihkan juga. Aduh, ada aja nih tutorial nih. Pusing pula aku nih. Silakan Anda mengambil piring untuk diturunkan nasi. Oke. Apa yang kau minta? Ku kerja juga. Pusing juga aku tutorialnya, Pak. Ini yang ke-12 ini ya. Apakah sudah cukup? Sudah kayaknya. Satu orang. Silakan Anda antar satu-satu nasinya. Oke. Satu-satu. Apakah ada kucing di depan Anda? Oh ya, ada. Suruh dia baring. Sudah, Boy. Baring lagi kau, baring. Baring cepat, aku mau makan cepat. Nda aku kasih kau nih. Baring, baring. Aduh, nakal pula. Silakan Anda mencari yang Anda goreng tadi. Oh, ini. Oh, Masya Allah, pintar memang aku nih. Tutorial nih. Ini yang bagian ke-19. Silakan Anda baca doa dalam hati. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cara selanjutnya, panggil kucing Anda yang bernama Boy. Boy, sini Boy ya. Boy. Boy.
Tutorial sini sini. Agak sombong pula dia. Dia sudah makan pula. Oke, kita makan ya. Sini ada pertanyaan nanti sini. Apakah Anda yakin ingin makan? Oh, belum ini. Betul. Kita ini diperingatkan karena tidak ada air minum. Pintar pula ini HP-ku nih, Pak. Oke. Apalagi kau minta nih. Kerjakan semua. Silakan Anda menikmati hidangan. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kala restoran. Kau ngapain, Boy? Aku lihat aku makan nih, Mbak. Aku sudah makan. Mau lagi kau makan nasi? Boy.